Nih teman-teman, coba kalian perhatikan, ini daun kangkungnya ada bekas-bekas dimakan ikan ini. Yuk, gimana kalau langsung saja kita eksekusi lokasi ini? Karena biasanya kalau di pinggiran sungai begini banyak banget ikan bersembunyi mencari makan. Mantap, kita eksekusi tempat ini. Pantas saja teman-teman sibuknya bergetar tuh. Memang benar banyak banget. Woi. Gila. Nih. Hasil sibuk. Tuh. Nih teman-teman. Hasil sibuk hari ini tuh. Ih, enggak nyangka bisa dapat ikan sebanyak ini nih. Ternyata benar teman-teman di pinggir-pinggir sungai apalagi banyak banget tanda-tandanya daun kangkung dimakan ikan tuh. Ini hampir semuanya ikan kosak kuning, banyak banget. Duh, mantap. Ternyata lokasi di sini ekstrim banget, ekstrim dengan ikan-ikannya teman-teman tuh. Nih, banyak banget tuh. Selain ikan kosak kuning, aku juga dapat ikan buntayang hitam ini. Nih, gemuk-gemuk tuh. Mungkin lagi kenyang karena ikan ini spesiesnya sih pemakan udang. Mantap. Nih, ada juga beberapa ya teman-teman tuh. Aku juga dapat buntayang hitam lagi nih, ukuran lumayan besar. Ini bagus banget buat umpan sidat. Mantep. Nih. Nih lihat tuh. Banyak banget. Ada juga ikan tontong kuning nih. Tuh, berlimpah banget teman-teman ikan di sini. Mantep. Inilah teman-teman hasil tangkapan hari ini. Mantep, ini berkat dukungan teman-teman semua sampai hari ini aku tetap semangat berburunya. Mantep. Dan inilah teman-teman hasil berburu hari ini. Tuh, udah dapat setengah salapa, mantap. Dan aku juga mau terima kasih teman-teman sudah dukung aku selama ini dan sudah bersama aku selama ini. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Yuk, udah seneng banget.